Oh my god, apa itu? Itu adalah monster bridge worm. Oh my god, lompat. Hampir saja guys, hampir saja. Dan oh my god, hampir kena. Hey guys, what's up, Lean Squad? Selamat datang kembali di channel Rudy WFA. Dan seperti yang kalian lihat di sini, aku facecam lagi, yang berarti kita akan bermain game Stumble guys lagi. Dan tentu saja ini bukan game Stumble guys biasa, karena aku akan bermain game Stumble guys versi Rudy WFA. Kita akan mencari map-map rahasia dan kita akan mencari monster-monster yang ada di game Stumble guys juga. Jadi langsung saja kita let's go. Oke guys, map pertama kita ternyata adalah Ice Hack. Ini aku pasti juara satu sih kalau di sini. Oh my god, ada yang punya skin spesial ini. Biasanya jago-jago ini orang-orangnya. Set. Aduh, aku tertabrak. Oh my god. Tertabrak aku guys. Oke. Santai dulu. Set. Aduh. Susah banget, terlalu banyak orang ini. Oh my god. Terlalu banyak ya, jadi terkena body attack. Tapi belum ada yang juara satu. Oh, sudah ada ternyata yang sampai ujungnya. Ya, kita enggak apa-apa juara berapa? Juara tiga kita ya. It's okay, enggak apa-apa ya, karena ini masih map pertama, jadi santai, slow saja. Oke guys, map kedua kita tidak disangka-sangka ternyata adalah Tile Pole. Kok bisa Tile Pole sih? Tapi enggak apa-apa lah ya, kita akan langsung gaskan aja. Aku akan langsung terobos lewat sini, ternyata salah. Oke, kita akan terobos lagi lewat sini. Apakah benar? Ayo, maju. Kita tungguin aja ya. Ayolah. Oh my god. Ternyata lewat sana, guys. Oke, ternyata lewat sana ya. Nice. Oke, saatnya kita langsung. Oh my god. Oh, lolos. Oh my god. Walaupun aku hampir jatuh ya, maksudnya mengambil pijakan yang salah, tapi aku selamat dan kita berhasil lolos ke babak final. Let's go. Oke, ternyata babak finalnya ada di rush hour. Ini sedikit menegangkan karena pesertanya punya emote semua. Set. Sedangkan aku tidak punya emote, jadi sangat berbahaya sekali kalau aku ditonjok, aku bisa kalah ya. Jadi ya, semoga aja tidak main tonjok-tonjokan. Ayolah, jangan main tonjok-tonjokan lah. Nah, itu mau nonjok itu guys. Dia mau nonjok aku itu ya. Kurang ajar itu orang itu. Oke, dua orang tereliminasi. Aku tidak boleh dekat-dekat dengan siapapun ya. Aku harus menjaga jarak, karena ini sangat berbahaya sekali. Nah, ini datang ini satu ini. Aku tidak boleh dekat-dekat sama dia. Menjauh dari diriku. Oke, mereka main tonjok-tonjokan. Nice. Oke, kita langsung ke sana saja. Ah, mantap jiwa. Kita lari ke sini. Oke, mereka main kejar-kejaran, guys. Oke, nice. Kita ke sini. Baru kita. Oh, lolos. Dapat crown dong. Oh my god. Dapat crown, guys. Oh my god, kita berhasil dapat crown dalam satu kali percobaan saja. Sangat GG sekali. Oke guys, map pertama kita Ice Hack lagi ya. Tadi juga Ice Hack yang pertama dan sekarang Ice Hack lagi. Dan semoga saja kita bisa lolos dengan gampang ya, karena ini susah-susah gampang. Soalnya pesertanya terlalu banyak ya, karena ini babak pertama. Jadi body attack itu sangat-sangat mengganggu sekali. Dan aku akan berusaha tetap ya untuk menjadi juara satu. Aduh, kenapa aku kena incar? Aduh, aku kena lagi. Kurang ajar ini. Kenapa dia kenain aku terus dah? Gagal, karena aku jadi juara satu begini ceritanya ya. Set, oke, kita kayaknya juara tiga ya. Juara dua kita ya. Oke guys, map kedua kita ternyata adalah Rush Hour. Kalau tadi kan kita map terakhirnya Rush Hour, ini map kedua ya. Dan kalau map kedua ini kayaknya aku bisa menang ya dengan mudah. Semoga saja tidak ditonjok ya, karena aku tuh kalau kalah tuh pasti karena ditonjok aja guys. Pasti aku kalah ditonjok ya, entah mengapa. Set. Oke. Kita stay di sini aja kayaknya bisa menang. Jangan tonjok aku, Bang. Bang. Oke, kenapa kamu ngikutin aku terus sih? Ah, ini bahaya. Jangan main tonjok ya. Main adil kita ya. Oke, 5 orang tereliminasi. Aku akan ke sini saja. Ini lebih aman di sini ya. Oke, mantap jiwa. Terus aku ke situ. Oke, mantap. Satu lagi, stay aja kita.
pasti ada yang mati. Nah kan, ada yang mati kan? Saatnya kita menuju ke babak final, let's go. Oke guys, map final kita ternyata adalah Jungle Roll dan kayaknya aku bisa menangin ini deh. Semoga saja ya. Oke, tampaknya bisa. Masih awal yang sangat baik sekali. Tampaknya aku bisa memenangkan ini sih. Oke, tampaknya bisa ya. Oke, terlalu cepat sih, tapi bisa sih. Oke, mantap jiwa. Ayo. Sempat, please. Sempat dong. Oh my god, dapat crown kita guys. Dapat crown lagi ya. Ini dua kali berturut-turut nih aku dapat crown ini. Tampaknya memang hari keberuntunganku ini. Kita dapat crown guys. Apakah kita harus menunggu mereka? Kita tunggu. Kita beri harapan palsu kah? Mana mereka? Mana mereka? Halo guys. Oh ada yang mau ngambil. Ketahuan kau. Oke guys, karena aku sudah dapat 2 crown, jadi sekarang kita akan langsung saja ke map rahasia Stumble guys. Let's go. Oh my god, ternyata kita dapat lagi map stasiun kereta yang terbengkalai. Wow, ternyata kita dapat map ini lagi. Ini sudah kesekian kalinya aku dapat map ini, tapi aku cukup penasaran ini monsternya monster apa. Kalau ini monster Train Eater atau monster Thomas atau monster Charles, aku akan langsung skip aja ya, karena itu sudah membosankan. Sudah sering aku dapat dan sering menang juga. Jadi aku pengen ngecek ombak dulu ya. Kita akan cek dulu apakah kita akan ketemu dengan monster aneh lainnya di sini. Kita akan lihat dulu. Sejauh ini sih tidak ada yang mencurigakan ya. Semuanya tampak normal-normal saja dan tidak ada yang aneh-aneh sepertinya. Oke, kita akan aku akan turun di bagian ujung sini saja ya. Kenapa? Supaya Oh, apa itu? Suara apa itu? Oh my god, apa itu? Oh my god, itu adalah monster bridge worm. Wah, itu adalah monster cacing jembatan guys. Ternyata ini bukan monster kereta, tapi monsternya monster cacing dong. Oh my god. What? Ini sangat menegangkan sekali ya. Oke, ternyata ini monsternya beda, jadi kita akan lanjutkan saja. Aku akan berusaha memenangkan map ini hanya dengan menggunakan skin Mr. Stumble biasa ini. Aku tidak akan menggunakan skin Boboiboy untuk mengalahkannya, karena kalau pakai Boboiboy udah pasti auto win ya. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin hanya menggunakan skin Mr. Stumble ini. Dan kali ini aku akan melompat agak jauh ya, jadi agak-agak pojok sana, supaya kalau kita supaya kalau monsternya datang kita masih bisa menghindar ya. Oke, sabar kawan, sabar. Kita jalan santai. Oke, aku melihat ada kereta di sana, guys. Aku melihat ada gerbong kereta kosong di sana yang tampaknya kita akan bisa masuk ke dalam sana untuk bersembunyi ya. Kita akan coba. Oke, sabar. Kita akan ke sini. Nice. Oke, mulai terdengar suaranya. Oh my god, lompat. Hampir saja guys, hampir saja aku dimakan lagi. Untungnya aku berhasil keluar dan berhasil lompat ya maksudku. Dan sekarang kita akan langsung saja naik. Apakah dia akan muncul? Oh, dia muncul lagi. Lompat. Nice. Kita berhasil menghindarinya dan tidak berhasil. Ternyata kita meninggal ya. Oke, kita lompat ke sini. Oke, nice. Oke, mantap. Kita berhasil keluar dari sana. Oh, apakah dia datang lagi? Oh my god, terlalu cepat dia, guys. Monster apa sih ini? Gak jelas banget. Masa cacing secepat itu dia? Oh my god, ini cacing besar Alaska ini. Bukan bridge worm ini, jangan-jangan ya. Terlalu cepat, guys. Oh my god, dia datang lagi. Atul, menghindar. Oh my god, hampir kena. Deg-degan guys. Ayo, dikit lagi. Oh my god, hampir aja. Emang gak bisa menang ini ya. Ini tidak mungkin bisa menang. Dia terlalu cepat ya. Jadi monster cacing jembatannya terlalu cepat, tidak bisa dihindari sama sekali. Jadi aku menyerah saja. Kita tidak bisa menyelesaikan map stasiun kereta terbengkalai ini. Mungkin next kita akan kalahkan dia menggunakan skin Boboiboy aja, biar dia tahu rasa ya. By the way, terima kasih buat kalian yang sudah nontonin video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video baruku selanjutnya. Bye-bye.